بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai tokoh ilmuwan muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas ini merupakan ilmuwan muslim penemu pesawat terbang. Tahukah Anda bahwa peradaban Islam pernah sangat begitu gemilang hingga mampu melahirkan para tokoh-tokoh ilmuwan yang telah menghasilkan karya-karya besar dan menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada saat ini. Salah satunya jika kita berbicara tentang teknologi pesawat terbang yang tergolong teknologi paling maju di era modern ini. Hampir sebagian pesawat kita membayangkan nama dari ilmuwan barat yang bernama Wright bersaudara sebagai pelopor penemu teknologi penerbangan. Benar bukan? Padahal sesungguhnya jika jauh sebelum sepasang saudara kembar tersebut memperkenalkan penemuannya itu, seorang tokoh ilmuwan Islam pada masa kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia Spanyol telah lebih dahulu menemukan dasar-dasar konsep pesawat terbang pertama dalam sejarah ilmu pengetahuan dan sains. Nama tokoh ilmuwan Islam tersebut adalah Abbas bin Firnas atau Abbas ibnu Firnas. Dialah tokoh yang sesungguhnya layak disebut sebagai manusia pertama yang terbang. Ribuan tahun sebelum Wright bersaudara melakukan percobaan pertama penerbangannya. Abbas bin Firnas yang memiliki nama lengkap Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas ibn Wirdas Al-Takurini, ia merupakan seorang penemu dari Andalusia. Beliau terlahir pada tahun 810 Masehi yang bertepatan di Izenran Unda, yaitu di Andalusia. Petualangannya dalam ilmu pengetahuan diawali dengan mempelajari Al-Quran di Kutab wilayah Takurina. Kemudian dilanjutkan di Masjid Cordoba untuk mempelajari pengetahuan Islam secara lebih luas lagi. Ia adalah seorang ilmuwan Islam penemu segala bisa. Ia menguasai banyak disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, fisika, kimia, teknik, musisi, sekaligus juga penyair bahasa Arab. Tidak aneh jika beliau mampu melahirkan banyak terobosan-terobosan dan penemuan dalam ilmu dan teknologi. Salah satunya adalah ilmu dan teknologi pesawat terbang. Ibnu Firnas merupakan manusia pertama yang tercatat berhasil mengembangkan alat penerbangan dan sukses terbang. Pada saat itu ia terbang dengan menggunakan glider sederhana yang dilengkapi dengan sayap. Alat terbangnya pada saat itu memang masih sederhana, berbeda dengan desain pesawat yang dirancang oleh Wright bersaudara ribuan tahun kemudian.
Alat pertama yang digunakan tersebut dikenal kemudian sebagai parasut pertama di dunia. Nah, konstruksi pesawat terbang yang diciptakan pada abad ke-9 itu berupa kostum menyerupai burung. Gambar sketsa pesawat terbang yang diciptakan oleh Ibnu Firnas pada tahun 852 Masehi itu tercipta karena terinspirasi oleh burung yang bisa terbang dengan dua sayapnya. Ketika Abbas bin Firnas melakukan eksperimen alat terbangnya tersebut untuk pertama kalinya, ia mencoba terbang dari menara masjid Masjid Quita yang berada di Cordoba menggunakan sayap yang terbuat dari kain yang diikat dengan kayu dan dipasangkan ke badannya. Hasilnya cukup memuaskan, sayap buatannya mampu membuatnya terbang walau hanya beberapa menit di udara. Ia pun jatuh dengan keadaan selamat walaupun harus menderita beberapa luka saat pendaratannya. Percobaan terbang pertamanya itu walaupun hanya sebentar tapi telah berhasil membuktikan bahwa teknologi penerbangan yang dirancangnya mampu menunjukkan bahwa benda padat dapat melayang di udara dan ia dapat membuat tubuhnya menjadi ringan serta melawan gaya gravitasi bumi. Saat meloncat dari tempat yang tinggi, udara membawanya. Tidak berhenti sampai di sana, Ibnu Firnas terus mengembangkan temuannya ke dalam bentuk yang lebih modern lagi dengan memakai mesin. Pada tahun 875 Masehi, saat usianya menginjak 65 tahun, ia merancang dan membuat sebuah mesin terbang yang mampu membawa manusia terbang di udara. Mesin terbang yang diciptakannya tersebut mampu membawanya terbang dari bukit Jabal Al-Arud yang berada di kawasan Rusafa dekat Cordoba. Nah, uji coba yang dilakukannya mengundang perhatian masyarakat Rusafa. Semua mata memandang aksi Ibnu Firnas. Hasilnya pun sangat memuaskan. Ia berhasil terbang dengan mesin terbang yang dikendalikannya sendiri, walaupun akhirnya ia tidak dapat mendarat dengan baik. Sehingga ketika itu Ibnu Firnas mengalami cedera yang cukup parah karena mesin terbangnya tidak mendarat dengan baik. Perhitungannya mengenai mesin terbang buatannya ternyata masih kurang. Jika ia terinspirasi dari burung terbang, ia lupa mengadopsi cara burung ketika mendarat. Ternyata setelah diteliti oleh Ibnu Firnas, burung mendarat menggunakan ekornya. Ia pun kemudian mencoba menambahkan ekor pada model pesawat buatannya itu. Nah, Abbas bin Firnas hidup di kota Cordoba yang pada masa itu merupakan kota tujuan ilmu pengetahuan. Pada abad kedua sampai ketiga Hijriah, kota Cordoba menjadi kota yang banyak didatangi oleh orang-orang Arab dan non-Arab untuk menimba ilmu pengetahuan dari berbagai macam disiplin ilmu. Khalifah Al-Hakam pertama kemudian diteruskan oleh Abdurrahman kedua dan Muhammad pertama yang hidup pada abad ke-9 Masehi merupakan pemimpin kekhalifahan Islam Bani Umayyah kedua pada masa itu. Penemuan yang dihasilkan oleh Ibnu Firnas pada masa itu adalah sebuah terobosan dan eksplorasi pertama dalam dunia kedirgantaraan. Karena prestasinya tersebut, tidak heran apabila namanya tercatat dalam tinta emas sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi Islam serta dunia. Seorang sejarawan barat yang juga merupakan orientalis dan islamolog ternama yang bernama Philip Kehity menulis dalam bukunya, dikatakan bahwasanya Abbas bin Firnas merupakan salah satu tokoh ilmuwan Islam besar sekaligus manusia pertama dalam sejarah yang melakukan uji coba bidang penerbangan. Keberhasilan Ibnu Firnas ketika menguji dan menerbangkan alat buatannya tersebut pada tahun 852 Masehi memberikan inspirasi dan tonggak dasar keilmuan bagi para ilmuwan barat setelahnya untuk mengembangkan berbagai desain dan konsep pesawat terbang. Adapun karya Abbas bin Firnas yang lainnya, selain terkenal dengan penemuan dalam bidang dirgantara di atas, Abbas bin Firnas juga menghasilkan berbagai karya penemuan penting lainnya. Beberapa hasil penemuan karya Abbas bin Firnas antara lain, yang pertama beliau menciptakan alat pendeteksi waktu yang diberi nama dengan Al-Mihola dan berfungsi untuk mengetahui waktu malam dan siang tanpa perlu gambar ataupun tulisan. Kemudian dia juga orang pertama kali yang menemukan cara pembuatan kaca dari batu.
dan disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali membuat kristal. Kemudian dia juga menciptakan jam air yang memiliki fungsi untuk menentukan waktu dan disebut dengan al-makotoh. Kemudian dia juga menciptakan gelas berwarna. Kemudian dalam bidang astronomi, Ibnu Firnas menciptakan simulasi rantai cincin yang dapat menjelaskan pola gerakan planet dan bintang yang kemudian dikenal dengan nama Zatul Halki atau astrolabe. Kemudian yang selanjutnya, dia membangun sebuah teater yang diperuntukkan untuk menyelenggarakan pertunjukan edukatif tentang astronomi yang kemudian dikenal dengan nama Al-Quba As-Samawiyah atau kita biasa mendengarnya dengan nama planetarium. Adapun akhir hidup Abbas bin Firnas, Abbas bin Firnas meninggal dunia sekitar 12 tahun setelah ia melakukan uji coba terbang keduanya, yaitu sekitar tahun 264 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 887 Masehi. Cedera punggung yang menimpanya saat melakukan uji coba penerbangan terakhirnya itu sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Dan dialah manusia pertama yang meninggal akibat percobaan menerbangkan kapal terbang sepanjang sejarah manusia. Sehingga namanya pun diabadikan sebagai lambang keberanian dan dedikasi seorang ilmuwan dalam melakukan eksperimen. Ibnu Firnas telah menunjukkan pada dunia bahwa manusia bisa terbang seperti burung. Demikianlah secara singkat mengenai biografi tokoh ilmuwan Islam yang bernama Abbas bin Firnas yang merupakan seorang penemu pesawat terbang. Semoga dapat menjadi inspirasi kebaikan untuk kita dan juga untuk umat Islam agar semakin yakin dan istiqomah dengan ajaran Islam. Karena kekuatan dan kemuliaan Islam hanya dapat diraih apabila kita umatnya mampu untuk kembali secara total kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.